Assalamualaikum murid-murid, apa khabar semua? Saya harap semua murid dalam keadaan baik dan sihat. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, saya harap semua murid dah baca doa sebelum belajar. Okey, kalau semua dah sedia, mari kita sambung pelajaran kita. Okey, hari ini kita akan belajar mata pelajaran akhlak. Okey, kita sambung pelajaran yang lepas iaitu tajuk sabar. Setiap manusia pasti pernah mengalami cubaan, ujian dan musibah. Namun, sebagai umat Islam, kita harus yakin bahawa di sebalik cubaan yang Allah hadirkan, pasti ada hikmah yang sangat besar, yang sangat istimewa dengan syarat kita hadapinya dengan penuh kesabaran. Hari ini kita akan sambung pelajaran yang 7.4 iaitu Fadilat Sabar. Murid-murid boleh buka kitab Akhlak, muka surat 34. Okey, fadilat sabar yang pertama ialah sabar adalah kekuatan diri yang sebenar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud orang yang kuat bukanlah yang kuat bergusti ataupun mengalahkan lawannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengawal dirinya ketika dia sedang marah. Maksudnya, orang yang dapat mengawal marahnya ataupun orang yang bersabar adalah orang yang kuat. Fadilat bersabar yang kedua adalah malaikat bersama orang-orang yang bersabar. Okay, ada satu kisah daripada Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anhu berkata, yang bermaksud, daripada satu ketika tu, Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba, muncul seorang lelaki. Lalu dia mencela dan memaki hamun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hingga menyebabkan Sayyidina Abu Bakar sakit hati mendengarnya. Tapi Sayyidina Abu Bakar diamkan diri. Lelaki ini meneruskan celaannya dengan bahasa yang lebih kasar. Beliau ataupun Abu Bakar ni masih bersabar sambil mendiamkan diri. Masuk kali ketiga, apabila lelaki itu terus menyakiti Sayyidina Abu Bakar dengan perkataan lisannya, Sayyidina Abu Bakar terus membalasnya. Lalu baginda Rasulullah SAW yang sedang duduk di sebelah Abu Bakar bangun. Lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya, apakah engkau marah denganku wahai Rasulullah? Baginda menjawab, tidak, cuma semasa kamu mendiamkan diri, malaikat turun dari langit membalas terhadap kata-kata cacian lelaki itu. Tetapi sebaik saja kamu mula membalas cacian lelaki itu, malaikat melarikan diri, lalu syaitan datang dan duduk. Aku tidak boleh duduk di tempat yang syaitan duduk di situ. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nak cakapnya, malaikat ada bersama orang-orang yang sabar. Dan syaitan ada bersama orang-orang yang marah. Yang ketiga adalah sabar adalah cahaya. Daripada Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, As-sabru diyaun, riwayat Imam Muslim. Yang bermaksud, kesabaran itu merupakan cahaya yang terang menderang. Kesabaran merupakan cahaya yang amat terang kerana seseorang itu akan tenang dan yakin dengan ketentuan Allah SWT. Dengan kesabaran inilah seseorang akan mampu menyingkap kegelapan yang penuh dengan kebuntuan dan rasa sempit pada diri kita. Yang keempat pula ialah sabar memerlukan istiqamah. Kesabaran merupakan sesuatu yang perlu diusahakan dan dilatih secara berterusan, perlukan secara istiqamah. Maka tak hairanlah Allah SWT akan menggantikan usaha dan kesabaran itu dengan pertolongan seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Fussilat ayat yang ke-30. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi alham. Janganlah kamu bimbang berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap kamu, dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Fadilat yang kelima iaitu sabar adalah kurniaan Allah SWT yang sangat besar. Okay, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, dan tidaklah seseorang itu diberi sesuatu yang lebih baik lagi luas melainkan kesabaran.
Maksud hadis ni adalah kesabaran adalah kurnian Allah yang sangat luas, yang sangat besar di sisi Allah. Seterusnya yang keenam, sabar sebagai tanda orang beriman dan mendapat kebaikan. Satu hadis Shuhaib bin Sinan radhiyallahu anhu telah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini bermaksud sangat menakjubkan semua urusan orang yang beriman. Sesungguhnya segala urusannya itu sangat baik baginya dan hal itu tidak dimiliki oleh seseorang pun kecuali pada orang yang beriman. Apabila ia mendapat kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu amat baik baginya. Dan apabila ia tertimpa kesusahan, dia bersabar. Maka yang demikian itu amat baik baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa orang yang bersabar adalah orang yang beriman dan dia mendapat kebaikan di sisi Allah. Hadis ini menjelaskan bahawa orang yang bersabar adalah orang yang beriman dan orang yang akan mendapat kebaikan bagi tujuh. Dan yang terakhir ialah sabar sebagai jalan ke syurga. Okey, dapat hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila aku menguji hamba-Ku dengan kedua matanya iaitu buta mata, kemudian dia bersabar, maka aku gantikan syurga baginya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini menerangkan bahawa orang yang bersabar akan digantikan atau diberikan syurga. Adalah hakikat sabar. Okay, sabar terbagi kepada tiga bahagian, iaitu yang pertama sabar dalam mengerjakan ketaatan, yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat, dan yang ketiga sabar dalam menerima musibah. Okay, yang pertama iaitu sabar dalam ketaatan. Okay, seorang mukmin harus sabar menjalankan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya. Seseorang mukmin hendaklah tetap taat pada perkara yang telah diwajibkan ke atasnya, walaupun banyak rintangan sama ada daripada faktor dalaman seperti malas ataupun faktor luaran seperti kebencian musuh. Okay, yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Okay, kesabaran hendaklah diterapkan dalam meninggalkan maksiat. Ada kalanya orang dia boleh sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tapi dia tidak boleh sabar dalam meninggalkan maksiat ataupun larangan. Orang yang mampu meninggalkan maksiat seperti maksiat marah yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang kuat yang hakiki kerana dia mampu bersabar atas apa yang dilarang oleh Allah SWT. Sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Dunia sebagai tempat Allah menguji iman hambanya dengan mendatangkan berbagai bentuk musibah dan ujian bagi membezakan tahap keimanan seseorang. Sabar dalam Islam bersifat proaktif, iaitu bersamanya dengan usaha dan ikhtiar yang bersungguh-sungguh untuk mencari penyelesaian. Maka ketika itulah sabar bertemu dengan tawakal. Kerana itu Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. Okay, kita sambung kepada kisah kesabaran Rasulullah SAW. Okay, dikisahkan setiap kali Rasulullah SAW melintasi di hadapan rumah seorang wanita tua, Nabi selalu diludahi oleh wanita itu. Suatu hari ketika Rasulullah SAW melintasi rumah wanita itu, baginda tidak bertemu ataupun berjumpa dengan wanita itu. Kerana ingin tahu, baginda pun bertanya kepada seseorang tentang wanita tua itu. Lantas orang itu rasa peliklah. Kenapa baginda bertanyakan khabar tentang wanita itu sedangkan wanita itu bersikap buruk kepada baginda? Setelah mengetahui bahawa wanita itu sakit, baginda terus menziarahinya. Ketika wanita tua itu sedar bahawa orang yang menziarahinya adalah orang yang selalu diludahinya, ia pun menangis. Di dalam hatinya berbisik, betapa luhurnya budi orang ini. Walaupun setiap hari aku menudahinya, tetapi dia tetap menziarahiku. Dengan rasa terharu, wanita tua itu lalu bertanya, wahai Muhammad, mengapa engkau menziarahiku? Padahal setiap hari aku menudahimu. Rasulullah SAW menjawab, aku yakin engkau menudahiku kerana engkau belum tahu tentang kebenaranku. Jika engkau mengetahuinya, pasti engkau tidak akan melakukannya.
Mendengar jawapan Rasulullah SAW, wanita tua itu pun bersabak. Lalu, dengan penuh kesedaran, ia berkata, "Wahai Muhammad, mulai saat ini, aku bersaksi untuk mengikuti agamamu." Lantas, wanita tua itu melafazkan dua kalimah syahadah. Okey, berdasarkan cerita yang saya ceritakan sebentar tadi, kita dapat lihat betapa sabarnya Nabi dalam menerima segala ujian ataupun musibah. Dan kesabaran Nabi ini menyebabkan orang lain lihat dan masuk Islam. Jadinya, dengan akhlak ataupun dengan kesabaran ini juga kita dapat berdakwah kepada orang lain. Okey, pengajaran yang kita boleh ambil daripada pelajaran ataupun tajuk sabar ini adalah sabar adalah sifat yang sangat mulia, sifat mahmudah yang mesti dimiliki oleh setiap umat Islam. Untuk memiliki sifat sabar, kita perlu ada latihan yang berterusan ataupun kita perlu istiqamah. Seterusnya, orang yang berusaha melatih dirinya bersabar dan terus bersabar adalah orang yang dikasihi serta dekat dengan Allah. Allah memandangnya dengan pandangan rahmat. Orang yang banyak bersabar dalam membentuk dirinya untuk menjadi seorang yang penyabar, as-sabirun, tidak akan disia-siakan Allah. Akhirnya, ia akan ditulis di sisi Allah sebagai hamba yang penyabar. Dan apabila seseorang memiliki sifat sabar, maka ia telah memiliki kebaikan dan keuntungan yang banyak. Apabila seseorang dianugerahkan sifat sabar, maka ketahuilah bahawa Allah SWT mahu berikan kepadanya manfaat yang sangat besar lagi luas. Berpanjangan dari dunia sampai akhirat. Dan antara keutamaan sifat sabar ialah kunci syurga ataupun masuk syurga tanpa hisap, tanpa perhitungan. Orang yang sabar dia akan masuk syurga tanpa hisap. Yang kedua, diampunkan dosa-dosa yang lalu. Dan dia akan memiliki iman yang sejati. Itulah pengajaran dari tajuk sabar. Sebelum saya akhiri kelas saya pada hari ini, ingin ataupun suka saya kongsikan satu mutiara kata yang berbunyi, Allah hantar bahagia nak suruh kita bersyukur. Allah hantar sedih nak suruh kita tabah. Allah hantar ujian nak suruh kita bersabar. Okay, sekian saja daripada saya. Saya harap semua murid-murid dapat faham apa yang disampaikan. Kalau tak ada yang tak faham, boleh tanya di grup WhatsApp. Okay, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.